bertempat di halaman Mapolres atau Markas Kepolisian Resort Kepahyang pada Senin 15 November 2021. Dilaksanakan gelar apel pasukan dalam rangkaian Operasi Zebra Nala 2021. Menurut Kasat Lantas Polres Kepahyang, Ibtu Dendi Putra SHMH, giat Operasi Zebra Nala 2021 akan dilaksanakan selama 2 minggu, terhitung dari tanggal 15 hingga 28 November 2021. Acara gelar apel pasukan yang dimulai pukul 7.30 WIB dihadiri Kapolres Kepahyang, PJU Utama Polres Kepahyang, dan Ramil Kepahyang, Kasat Pol PP Kabupaten Kepahyang, Kepala Dishub atau Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahyang, perwakilan Jasara Harja, personel Satlantas Polres Kepahyang, dan tamu undangan, dengan tema melalui Operasi Zebra Nala 2021. Kita wujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang mantap, serta pencegahan penyebaran COVID-19, dengan meningkatkan disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Pada tanggal dan hari yang sama, masih dalam rangkaian Operasi Zebra Nala 2021, bertempat di MTS Pasar Ujung dan Koramil 04 Kepahyang. Dimulai pukul 10 WIB juga dilakukan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan unit Turja Kuali Satlantas Polres Kepahyang, termasuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah, meliputi sosialisasi kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, khususnya di Kabupaten Kepahyang. Hasilnya, selain mendapat apresiasi dari masyarakat, vaksinasi dan arus lalu lintas terpantau lancar, dalam situasi keadaan aman dan terkendali hingga kegiatan berakhir. Dari Kabupaten Kepahyang, Metro Update TV Putri melaporkan. Kegiatan vaksin massal dapat terpantau kegiatan tepatnya di depan Koramil 4904 Kabupaten Kepahyang. Masih aman dan lancar situasi. Dan kami laporkan, kami himbau pada masyarakat yang belum vaksin, silakan segera mendatangi Koramil Kabupaten Kepahyang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi.